Halo semuanya, assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku bakal nge-swapin haul blus Korean style. Udah banyak banget kalian request. Nah harganya murah-murah banget, mulai dari 20 ribuan aja. Yaps, ini cocok banget buat kalian OOTD, jalan sama temen, ataupun ke kampus, cocok banget guys. Makanya tonton sampai akhir, no skip-skip biar tidak ada info yang tertinggal, oke? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dong untuk di like, comment, subscribe. Kenapa kalian wajib buat subscribe? Karena setiap bulannya aku bakal ngadain giveaway. Yaps, spesial bulan ini. Iya guys, di video ini maksudnya aku bakal ngadain mini giveaway dadakan pack 4 edisi Mei 2021 ini. Makanya tonton sampai akhir. Yaps, yang salfok sama baju yang lagi aku pakai sekarang, nanti ya guys, Shopee haulnya di next video. Karena sekarang lagi edisinya blus, tapi next video bakal ada Shopee haul dress Korean style nih. Buat kalian yang request-request kayak gitu juga, makanya tetap stay tune terus di channel aku, oke? Okay? Nah sekarang kita langsung aja yuk menuju look blus yang pertama. Oke, jadi di sini aku ordernya dari toko yang berbeda-beda guys. Nanti untuk mempersingkat aku langsung aja taruh semua linknya di description box dengan lengkap, oke? Nah sekarang kita ke look yang pertama, ini namanya Blooming. Yaps, ini tersedia 4 pilihan warna guys. Di sini aku order warna kokonya. Langsung aja aku tunjukin, ini dia. Ini benar-benar real pink banget dengan yang ada di gambarnya. Nah untuk bahannya sendiri ini tuh twist cone gitu ya guys. Nah untuk LD-nya menurut aku ini kecil ya, karena kayak cuma muat sampai L doang. Sedangkan untuk bagian panjangnya ini 59 cm. Aku langsung bakal review lebih detail. Oke, ini dia guys yang pertama. Ini warna coklatnya benar-benar manis banget di realnya. Dan aku suka banget megangin bahan ini. Soalnya gak tau enak aja gitu loh guys. Aku rasa ini kalau dipakai terlalu lama pun dia gak terlalu panas gitu. Nah bagian lehernya ini ada wheelnya gitu, dan belakangnya ada kancing jadi non-busuk friendly. Bagian dadanya ada jahitan seperti ini, jadi ngembang ke bawah gitu ya guys. Untuk pundaknya dia juga ada kriwilannya lagi, dan ini lengannya tuh pakai bordiran guys. Tuh kalian bisa lihat detailnya juga rapi banget, ada karetnya juga, dan ini harganya cuma 29 ribuan. Skies of a different light, why noise that keeps me up at night, I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard. Oke, untuk look yang kedua ini namanya Aganit. Tersedia 4 pilihan warna, aku order warna hijau. Ini looknya benar-benar kece banget guys. So langsung aja aku tunjukin ke kalian, ini dia. Ini warna hijaunya tuh lebih ke hijau mint gitu sih ya. Nanti aku bakal review aja lebih detail. Nah ini untuk bahannya tuh Moscrap Premium, oke? Nah untuk LD-nya sendiri dia besar sampai 104 cm-an. Dan panjangnya ini juga panjang gitu guys, sampai 74 cm. Aku langsung bakal review lebih detail. Oke, ini dia guys, ini warna hijaunya aslinya bener-bener cantik banget. Dan ini tuh bahannya Moscrap, dia teksturnya lebih tebel daripada Moscrap kayak biasanya. Cuman kalau Moscrap ya pasti dia agak gerah gitu ya guys. Nah lehernya lucu banget dong, ini Korean style abis, ada rendanya gitu. Untuk kancingnya dia full ya guys, jadi busuk friendly. Cuman ini tuh atasnya doang yang nongol, yang lainnya tuh pada sembunyi gini. Nah ini jahitan bawahnya. Terus untuk bagian lengannya ini tuh agak model balon gitu, ada kancingnya juga, harganya 70-an. Could you give us a chance if you mind? And I deserve it, please, one last time. Could you give us a chance? We'll be so fine. I hope one day, somehow, always we'll meet again. Oke, untuk selanjutnya ini ada namanya Wisteria Blues ya guys. Tersedia 3 pilihan warna. Ini mirip banget sama yang dipakai Jennie Blackpink. Cuman Jennie Blackpink tuh di layarnya itu agak lebih lebar kayak gitu. Dan di sini juga tersedia guys warna yang mau mirip sama si Jennie Blackpink itu. Cuman aku ordernya warna birunya. Oke, langsung aja aku tunjukin ke kalian. Ini dia. Cuuu.
Ini benar-benar cute banget guys. Nanti aku tunjukin lebih detailnya. Untuk bahannya ini super enak banget, adem banget, dari Icil Crepe ya guys. Dan ini juga LD-nya besar sampai 104 cm, sedangkan panjangnya cuma 60 cm-an aja. Aku langsung bakal review lebih detail. Oke, yang satu ini benar-benar mirip banget guys. Modelnya tuh kayak yang dipakai Jenny, cuman Jenny tuh agak lebar banget di bagian lehernya. Dan ini bahannya enak banget, adem banget guys. Aku suka banget. Dan ini untuk bagiannya tuh ada 3 rempel numpuk kayak gini ya guys. Pokoknya kesan Korean style-nya itu dapet banget. Ini juga full kancing dari atas sampai bawah, jadi dia busu friendly. Terus tuh bagian lengannya ini tuh ada karet, dan ini ujungnya tuh kayak pleatskirt gitu loh guys. Dan untuk harga baju ini cuman 95 ribuan. I used to be ashamed, alone and just afraid, in misery. But I leave it all behind, I've got a brand new mind, when you're with me. I've got something I don't need to hide. Oke, selanjutnya ini benar-benar Korea style abis, namanya Daisy Top. Tersedia 4 pilihan warna. Aku order warna biru mix dengan kenit hitam. Langsung aja aku tunjukin ke kalian. Ini dia, nah ini tuh kalau udah dipakai benar-benar cute banget guys. Nah untuk bahannya sendiri, dia tuh blusnya ini dari Cotton Import, adem banget, benar-benar adem kalau dipakai. Sedangkan rompinya ini tuh dari Knit Import. Nah untuk detail blusnya sendiri, dia punya ukuran LD-nya sampai 96 cm, sedangkan panjangnya ini kurang lebih 67 cm. Aku langsung bakal review lebih detail. Oke, ini aku kasih tahu warna biru aslinya tuh kayak tulisan Daisy Top yang aku taruh tuh di samping itu guys. Warna birunya aslinya kayak gitu, nggak pudar kayak gini, maafin ya. Dan untuk bagian bahannya ini yang paling enak sih, adem banget. Terus juga jahitannya rapi, dan ini full kancing jadi busu friendly. Modelnya tuh penguin ya guys di bawahnya. Dan untuk bagian lengannya lucu banget sih, dia ada jahitan tumpuk 3 kayak gini, dan ada kancingnya juga jadi wudu friendly. Terus untuk bagian rompinya ini tuh dari rajut, dan ini rajutnya bener-bener tebel gitu guys, enggak tipis, dan bahan rajutnya tuh halus banget. Dia modelnya V, dan ini ada kancingnya nyamping 3 kayak gitu guys, tuh nyerong ya nyamping. Kita juga dapat beltnya. Untuk harganya 185 ribuan. Jadi segini aja untuk Shopee Haul Blues Korean Style-nya. Semoga kalian suka dan bisa jadi inspirasi buat kalian. Nah guys, semua produk yang udah aku review, aku taruh ya link-nya di description box. Jadi jangan lupa buat ngecek, oke? Okay? Nah sekarang kita langsung aja ke mini giveaway dadakan 44 edisi Mei 2021 ini. Yaps, untuk hadiahnya tentunya buat 2 orang pemenang ya, masing-masing bakal dapet blues plus sling bag. Jadi satu orang tuh dapat 2 produk gitu guys. Nah, langsung aja kita ke rulesnya ya. Rulesnya ini dia super gampil. Oke, jadi segitu aja urusnya, gampang banget. Semangat buat ikutannya guys. Namanya juga ini kan mini giveaway dadakan, aku umumnya cepet aja nanti di video terbaru aku tanggal 24 Mei besok ya guys. Makanya ketemu sama aku lagi, tetap stay tune terus di channel aku. Ketemu ya nanti tanggal 24 Mei, oke? Okay? So guys, jadi segini aja untuk video kali ini. Aku ucapin banyak banget terima kasih buat kalian udah selalu support dan selalu nonton video aku. Dan jangan lupa untuk di like-nya, komen, dan subscribe. Share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya. So thank for watching and see you next my video, dan jangan lupa untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.